Pendeta Soduon, Pater Soduon tapi itu Pulu, Pendeta Resok Pak KBP Tanah Jawa membuat laporan sama kita bahwa telah terjadi pencurian buku di Yayasan HKBP Sekolah SMP Negeri, SMP HKBP. Setelah itu kita melanjutinya dengan laporan dan langsung ke lapangan yang serimpin langsung, dan kami melakukan penangkapan terhadap DS umur kurang lebih 20-30 tahun. Dan selanjutnya kami boyong ke kantor Polsek Tanah Jawa dan kami kembangkan, ternyata yang bersangkutan sudah mencuri berulang kali sebanyak 70 karung buku sekolah yang mereka ambil dari Yayasan HKBP Tanjung Pasir dengan bersama dua orang rekannya, itu RD dan AP.